Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Lala Nabir Farm. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berlimpah dan juga dimudahkan segala urusan teman-teman ya. Jadi hari ini kita akan memantau beberapa kandang burung murai batu yang sudah kita panen beberapa hari yang lalu ya. Jadi kita ingin memantaunya kembali apakah sudah ada yang bertelur kembali ataupun apakah sudah mulai mengangkut sarang kembali teman-teman. Nah, di belakang ini adalah kandang saya yang sangat sederhana teman-teman ya. Nah, itu ada beberapa kandang. Kandang yang sangat-sangat sederhana teman-teman. Baik teman-teman, sebelum kita memantau isi kandang murai batu, jangan lupa teman-teman like, komen, dan juga subscribe agar kita lebih semangat membuat video-video kedepannya teman-teman ya. Yuk ikuti kita terus teman-teman. Wow, jangkriknya sudah kosong teman-teman ya. Ya, ini glodok kandang yang pertama. Mari kita cek apakah sudah mulai bertelur. Tapi sarangnya sudah dinaikin semua teman-teman. Sudah kayak sudah full teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ternyata teman-teman sarangnya sudah mulai membulat kembali teman-teman. Tapi belum bertelur teman-teman. Nah, ini berarti kita tunggu beberapa hari lagi. Insya Allah ini akan bertelur teman-teman. Ini sarangnya sudah mulai bulat kembali teman-teman. Sudah mulai penuh teman-teman ya. Oke, yuk teman-teman kita ngecek lagi kandang yang selanjutnya teman-teman. Yang nomor 2. Ya, inilah kandang nomor 2 teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Nah, ini pejantan sama betina teman-teman ya. Oke teman-teman, ini adalah kandang dan juga indukan yang kedua teman-teman ya. Nah, inilah indukan penyantannya sama betinanya. Nah, itu betina teman-teman ya. Jadi sampah-sampah yang di bawah teman-teman sudah kosong ya. Bisa jadi ini sudah dibuat sarang penuh teman-teman ya. Karena sudah kosong semua. Jadi mari kita mengecek lorokannya. Semoga sudah ada isi teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya teman-teman, alhamdulillah ya, indukan kandang nomor 2 sudah bertelur 3 telur teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, yuk kita mengecek kandang selanjutnya teman-teman ya. Ini teman-teman kandang nomor 4 teman-teman ya. Allah Tuhan. Jadi indukan pejantannya agak ini ya. Hai. Inilah indukan pejantannya. Asal tangan kita bergerak-gerak langsung dia marah teman-teman. Contohnya teman-teman. Nah kan? Nah, langsung dia ke sini. Nah, teman-teman ya. Sarang di bawah juga sudah enggak ada lagi teman-teman ya. Mungkin sudah dibuat sarang kembali teman-teman. Bismillah teman-teman ya, kita cek apakah sudah ada isi.
Belum ternyata teman-teman ya. Cuma masih diangkut sarang saja teman-teman. Belum dibulatkan teman-teman ya. Mungkin ini beberapa hari lagi akan terisi juga. Ya. Jadi teman-teman, indukan pejantannya sudah kelihatan agak gembung ya. Itu menandakan bahwa ini sudah kawin. Karena bulunya agak kembung, berarti tandanya itu burung sudah kawin. Jadi ini kita tunggu berapa hari lagi, insya Allah akan bertelur teman-teman ya. Ish, ini emang agak jinak teman-teman. Ya, yuk kita cek kandang selanjutnya teman-teman ya. Nomor 6 teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Jengkelnya pada kosong semua teman-teman ya. Ya, ini adalah teman-teman indukan pada kandang nomor 6 teman-teman ya. Lihat di sini sarang-sarangnya di sini masih ada tersisa sikit-sikit lagi ya. Coba kita cek teman-teman ya. Gimana isi glodoknya? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, alhamdulillah teman-teman, rupanya kandang nomor 2 sudah bertelur. Nah, ini sudah kita ini bisa kita lihat ya teman-teman ya, sudah ada 2 telur. Nah, walaupun sarangnya tidak diangkut habis teman-teman, langsung bertelur, mungkin sudah kebelet mau bertelur teman-teman ya. Nah, alhamdulillah teman-teman ya, ini merupakan kandang yang nomor 6 teman-teman. Yuk teman-teman, kita cek kandang selanjutnya teman-teman. Inilah kandang nomor 7 teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, inilah indukan yang nomor 7 teman-teman. Yes. Agak liar sedikit nih teman-teman ya. Nah, ini teman-teman indukannya agak liar sedikit teman-teman ya. Jadi juga sarangnya di bawah masih banyak teman-teman ya. Mari kita cek glodokannya, semoga sudah ada isi juga. Bismillahirrahmanirrahim. Nah teman-teman ya, alhamdulillah juga teman-teman. Ternyata kandang nomor 7 juga sudah bertelur teman-teman ya. Nah, satu telur teman-teman. Mungkin ini kemarin ataupun tadi pagi teman-teman dia bertelur teman-teman ya. Kemarin sore, kalau bukan kemarin sore berarti tadi pagi teman-teman. Nah teman-teman ya, oke teman-teman ya, sudah kita cek beberapa kandang dari nomor 1, 2 dan juga 3 tadi kosong, ada nomor 4, nomor 5 kosong, nomor 6, nomor 7, nomor 8 juga kosong teman-teman ya. Jadi alhamdulillah sudah ada 3 indukan yang sudah bertelur kembali dan juga 2 indukan sudah mulai mengangkut sarang tapi belum telur teman-teman. Mungkin hanya sampai di sini saja teman-teman ya. Semoga kita berjumpa lagi di lain waktu lagi teman-teman ya. Ikuti terus channel kita teman-teman. Kita masih pemula. Mohon arahannya dari senior-senior agar kita juga bisa membuat vlog-vlog terbaru yang mengenai burung-burung merebatu teman-teman ya. Oke, sampai jumpa. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe, teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.